Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel Mekanik Amatir. Di sini kita mereview ya. Mereview ini Takayama Motorcycle, ini boring untuk Viz R ya. Ini Post One atau Viz R Takayama. Ya, ini beli di toko online pas ada promo 11/11. Ya, harganya sekitar 330 karena gratis ongkir. Ya, lumayanlah segitu. Oke, apa aja yang didapat? Kita buka sama-sama. Yang didapat adalah satu buah boring. Ini enggak ada ya. Satu buah boring yang masih utuh tersegel ini. Piston Takayama. Kalau aku, menurut aku Takayama ya cukuplah buat harian, tapi entah, belum dicoba apakah nanti overhead atau gimana. Kalau yang jelas untuk memasangkan piston itu biasanya di sini di linirnya ini sama juga dikasih oli ya. Kasih oli agar untuk pertama kali biar kuat, lalu kita rayon jalan-jalan. Oke, untuk sini kita mendapatkan ring piston di sini ya. Ring pistonnya di sini, biasanya ring piston itu ada 2 buah. Oke. Oke, agak sesak. Karena masih baru. Seperti ini agak sesak. Ini yang kita dapatkan. Kita dapat juga pen piston di sini komplit. Kita tinggal pasang aja. Oke, kalau kualitas Takayama menurut aku cukup lah. Kita mereview lubang-lubangnya ini, transfer port -nya. Ini lubangnya kasar karena untuk pencampuran bilasnya ini juga ya enggak dihaluskan ya, masih kasar karena untuk pencampuran udara sama bahan bakar ini. Oke, boringnya bagus. Kemarin aku ada yang lihat itu ini kan sampai sini di ini kan tambal seperti ini, lalu ada pula yang ini itu udah memang barang baru tapi ini udah rusak, ditambal banyak gitu ya. Jadi nggak beli, ini belinya di toko online. Yang ini yang kita dapat. Oke, untuk lubang bilasnya cukuplah standar yang kita dapat, karena bahannya ini lebih awet. Namun untuk pembelian harap itu set sellernya ya, karena ini agak sedikit bengkok ya, mohon maaf. Ini lurus, kalau yang ini, nah ini sedikit bengkok karena mungkin waktu pengiriman kurang begitu, cuma ya kurang aman lah. Di sini juga tidak diberi packing bubble atau dan lain sebagainya. Ya karena promo ya kayak gini. Oke, ini 3 kali, 110 itu ada yang YP1, YP2, YP3, di sini YP1 ya, standarisasi. Kirain ini Takayama buatan Jepang, ternyata di sini Takayama made in China. Ini made in China. Ini seperti ini. Oke, cukup sekian dari Mekanik Amatir. Nanti kapan-kapan kita pasang, coba ya, nanti kita pasang ke VR ini. Oke, jangan lupa like dan subscribe ya. Berikutnya agar bisa mereview barang-barang kayak gini, semua yang kita butuhkan.